Jangan berdebat dengan pelanggan Anda atau pasangan Anda atau dengan musuh Anda. Jangan sampaikan pada mereka bahwa mereka salah. Jangan membuat mereka naik darah. Gunakan sedikit diplomasi. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab kedua. Cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Part yang keenam. Catherine Alfred dari Kings Mountain, North Carolina adalah seorang supervisor rekayasa industri pada sebuah pabrik pemrosesan benang. Dia menceritakan pada salah satu kelas kami bagaimana dia menangani satu masalah sensitif sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Sebagian tanggung jawab saya berhubungan dengan menentukan dan memelihara sistem insentif dan standar-standar untuk para operator kami, supaya mereka bisa lebih banyak memperoleh penghasilan dengan cara memproduksi lebih banyak benang, ujarnya. Sistem yang kami gunakan mampu berjalan dengan baik pada saat kami hanya mempunyai dua atau tiga jenis benang. Tapi akhir-akhir ini kami telah memperluas inventori dan kemampuan kami untuk memungkinkan menjalankan lebih dari 12 jenis yang berbeda. Sistem yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk membayar para operator dengan adil untuk produksi yang meningkat. Saya sudah berusaha membuat sistem baru yang memungkinkan kami membayar para operator berdasarkan kelas benang yang mereka jalankan pada satu waktu tertentu. Dengan sistem baru ini, saya ikut dalam rapat dengan hati yang tetap untuk membuktikan pada manajemen bahwa sistem saya adalah pendekatan yang tepat. Saya menyampaikan pada mereka secara rinci bagaimana mereka telah salah dan memperlihatkan pada bagian mana mereka bersikap tidak adil, lalu bagaimana saya mempunyai semua jawaban yang mereka perlukan. Untuk singkatnya, saya gagal secara menyedihkan. Saya menjadi sangat sibuk mempertahankan posisi saya untuk sistem baru ini sehingga saya tidak memberi kesempatan pada mereka secara senang hati menerima masalah-masalah mereka yang lama. Persoalan ini macet. Setelah beberapa sesi dalam kursus ini, saya sadar sekali di mana saya sudah membuat kesalahan. Saya mengadakan rapat lagi dan membahas setiap sudutnya. Saya meminta pendapat mereka untuk cara terbaik yang bisa dijalankan. Dengan sedikit saran kunci, pada kesempatan yang tepat, saya membiarkan mereka mengembangkan sistem mereka sendiri. Pada akhir rapat, pada saat saya benar-benar menyajikan sistem saya, mereka dengan antusias menerimanya. Saya sekarang yakin bahwa tak ada suatu pencapaian bagus apapun dan sebaliknya akan banyak bencana bisa terjadi kalau Anda mengatakan secara langsung bahwa orang itu salah. Anda hanya akan berhasil melucuti martabat orang tersebut dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai orang yang tidak disambut dalam diskusi manapun. Martin Luther King ditanya tentang bagaimana seorang pendamai bisa menjadi pengagum Jenderal Angkatan Udara Daniel James, yang saat itu adalah seorang perwira kulit hitam jajaran tertinggi negara. Dr. King menjawab, "Saya menilai orang berdasarkan prinsip-prinsip mereka sendiri, bukan dengan prinsip saya." Dengan cara yang sama, Jenderal Robert E. Lee pernah berbicara kepada Presiden Konfederasi Jefferson Davis dengan amat memuji mengenai seorang perwira tertentu yang berada di bawah komandonya. Perwira lain yang hadir di situ tercengang. "Jenderal, tidakkah Anda tahu bahwa lelaki yang Anda puji begitu tinggi itu adalah salah satu dari musuh Anda yang paling buruk yang tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk membantai Anda?" "Ya," jawab Jenderal Lee. "Tapi Presiden meminta opini saya tentang orang itu." "Dia tidak meminta opininya tentang saya. Sebenarnya, saya tidak mengungkapkan suatu pun yang baru dalam bab ini. 2200 tahun sebelum Kristus lahir, Raja Akhtoy dari Mesir memberi putranya nasihat yang bijaksana, nasihat yang sangat dibutuhkan saat ini. Bersikaplah diplomatis, itu akan menolongmu memperoleh tujuanmu," nasihat sang raja. Dengan kata lain,
Jangan berdebat dengan pelanggan Anda atau pasangan Anda atau dengan musuh Anda. Jangan sampaikan pada mereka bahwa mereka salah. Jangan membuat mereka naik darah. Gunakan sedikit diplomasi. Ingat prinsip kedua, tunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Jangan pernah berkata, "Anda salah." Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ketiga, bab kedua, part yang keenam. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.